termasuk 12 botol Wendel Van Eiffel Mans ini juga beralkohol, kemudian satu karung beras yang itu ada di sebelah depan, kemudian 3 buah api sebagai barang bukti untuk pendalaman, kemudian ada 175 kina uang NG, kemudian 8 jerigen BBM kosong, apakah nanti mau dipakai untuk membeli dari sini. Kemudian ada 4 kg logistik daging. Masuk ke Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang resmi, dua warga negara asing asal PNG diamankan oleh Satuan Patroli Laut Pangkalan Utama Armada Laut 10 Jayapura pada hari Minggu 23 Mei 2021 beserta barang bukti minuman keras. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Laksma TNI Al Yeheskiel Katiandago kepada wartawan mengatakan, barang bukti yang diselundupkan yakni puluhan liter minuman keras dengan kadar alkohol tinggi, 3 buah handphone, 8 jeriken BBM, 4 kilo daging segar asal PNG, 1 kilogram sosis, 1 karung beras asal PNG, serta 175 uang kina. Minuman keras, ya. Jadi 19 kaleng bir, 72 kaleng bir, 1 botol Warrior dengan alkohol 50%. Ya. Kemudian 2 botol kopi pan bir, itu dengan alkohol 25%. Nah, kalau kita melihat dari apa yang saya sampaikan tadi, termasuk 12 botol Wendel Van Eiffel Mans ini juga beralkohol, kemudian satu karung beras yang itu ada di sebelah depan, kemudian 3 buah api sebagai barang bukti untuk pendalaman, kemudian ada 175 kina uang NG, kemudian 8 jerigen BBM kosong, apakah nanti mau dipakai untuk membeli dari sini. Kemudian ada 4 kg logistik daging, dan ada 1 kg sosis yang sudah ada. Nah, tentunya selain minuman keras, pihak Lantamal 10 Jayapura berhasil gagalkan penyelundupan 3 ekor anjing asal kota Surabaya yang dibawa dengan kapal penumpang KM Ciremai yang tiba dan sandar di Pelabuhan Jayapura. Dari Kota Jayapura, Melvi Andres Pamanggori melaporkan untuk Noken Live.